Ya, filmnya aja ya. Gila cuy. Boom. Kena cuy. Gila guys ya, mengeluarkan paus cuy. Paus ombak. Wah, push up. Gila, keren banget guys ya. Gila coy. Crash cuy. Sumpah sih ini keren banget sih cuy. Efeknya guys, sumpah gila banget saya guys ya. Oke guys, langsung aja kita review untuk addon Boboiboy update terbaru guys ya. Langsung kita cobain untuk jamnya Boboiboy, langsung kita tahan kayak gini aja guys, bam, dan langsung kita pakai guys ya. Btw kita ganti pandangan kamera dulu guys ya. Oke, dan ya ini untuk update terbarunya untuk di patch pertama guys ya, atau tahap pertama gitu cuy. Oke, klik kayak gini aja di dialog. Oh ya, jangan lupa kan ke setting guys ya, seperti biasa become car kan, yes, supaya untuk skillnya bisa aktif cuy. Oke, langsung aja kita tahan guys ya, ada dialog, kita patch 1 guys ya, karo patch 2 itu sudah pernah saya review guys ya, tahap keduanya cuy. Oke, langsung kita cobain tahap pertama dari form pertama guys ya, yaitu ada lightning, langsung jongkok guys, boom. Untuk skill pertama guys yaitu ada run skill, kita coba ganti kamera guys ya, kayak gini kita coba guys ya, run skill ini gimana guys, kayak gini on, coba lari guys ya. Gila coy, seperti itu guys ya, Boboiboy apa, Boboiboy lintar guys ya. Oke, kita coba skill kedua guys, kita klik kayak gini, dual lightning sword, kayak gini guys ya, kita coba tahan cuy. Keren guys ya, sumpah, kita coba guys, gak ada skillnya sih kayaknya. Gitu guys ya, ngebling cuy. Gila coy. Oh ya, kita bisa nonaktifkan juga guys kalau nggak salah untuk skill larinya tadi guys ya, strike lightning sword ini gimana guys, kita langsung cobain aja guys ya. Ada animasinya guys ya, gila coy, dilempar gitu guys pedangnya guys. Oh ini yang animasinya kalau nggak salah yang di filmnya guys ya. Gila cuy, banget guys ya, sumpah coy. Oh ya, rune skillnya kita nonaktifkan saja guys, bisa nggak nih kita nonaktifkan guys, kayaknya sudah sih, masih belum guys ya, kita nonaktifkan saja, sudahkah lah, plus speed, kita nonaktifkan saja cuy guys ya, untuk skillnya cuy, dual lightning sword. Oke, langsung kita coba form berikutnya guys ya. Oh ya, cara untuk ganti formnya tinggal kejar aja ke bawah guys, kita klik kayak gini. Nah kalau sudah pas kayak gini tinggal jongkok guys ya, boom, seperti kemarin sih guys ya, seperti ya tombolnya settingannya seperti sebelumnya gitu cuy. Oke, kita coba skill pertama ya, ada wind rider ini gimana guys, cobain aja guys. Terbang kah kita? Kita coba guys ya. Oh my god, kita naik awan guys ya, tornado guys ya, terbang kayak gini cuy, gila sih guys ya. Kita coba hilangkan cuy pak ya, skill berikutnya guys yang wind ball ini gimana guys ya, wind ball kita coba guys ya, boom, gitu guys, dilempar guys ya, boom boom gitu kah, dilempar-lempar gitu guys ya, kita coba lihat di sini guys. Dilempar-lempar guys ya, boom boom boom, kayak gitu guys ya. Oke, kita coba skill berikutnya guys, wind tornado sama kah? Sama guys ya, wind tornado cuma sedikit sih cuy. Gila cuy, wind rider. Oh gitu doang sih guys untuk skillnya tahap 1 guys ya. Langsung kita coba untuk yang form berikutnya guys ya, let's go. Oke, form berikutnya itu ada elemen tanah, langsung kita cobain aja guys, boom, kita jadi Boboiboy tanah. Oh ya, btw kalau misalnya kita berubah itu kalau nggak salah ada animasinya juga guys ya. Oke, okay, coba guys ya, nanti saya tunjukkan untuk animasinya. Kita coba dari skill pertama ya, ada glove strut, ini tangannya berubah guys ya, kayak gini. Dan ya, kita coba yang berikutnya guys, yang spamming dirt ini gimana guys, boom. Gila coy, keren banget sih. Yang berikutnya itu ada shield dirt atau tanah pelindung kalau nggak salah cuy, boom, keren banget sih guys untuk animasi munculnya, saya suka banget guys ya. Glove dirt ini gimana guys, sama kayak tadi kah, kayaknya sama sih cuy, cobain guys, cooldown kah, kok nggak bisa dikeluarkan guys ya, kadang rada sedikit ngebug cuy, saya nggak tahu guys ya. Oke, spamming dirt,
Yang Glover dari ini kayak tangannya tangannya ada tanahnya ini guys ya, sudah dikeluarkan juga. Oke, langsung kita coba untuk form berikutnya guys. Daun jongkok, boom. Kayak gitu sih guys, untuk animasi berubahnya nggak begitu banyak juga sih. Untuk skill pertama langsung kita cobain guys ya, Thorn Attack. Cuman lah nggak berefek gitu guys ya. Langsung aja coba skill kedua, Leaf Throw. Kayak gitu guys ya, dilemparin daun guys ya, daun lentera kayaknya cuy. Oke, kita coba skill berikutnya, Itchy Leaf Throw. Ini gimana guys? Wow, kena racun guys ya. Skill berikutnya, ntar skill berikutnya, Thorn Attack. Sudah sih guys untuk skillnya guys ya. BTW kayaknya Thorn Attack ini memasang jebakan gitu kan, saya nggak begitu tahu guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut untuk form berikutnya, let's go. Untuk form berikutnya yaitu ada fire, langsung kita cobain, boom, api guys ya. Untuk skill pertama yaitu ada fireball. Wah, keluar guys ya apinya berputar-putar cuy. Oke, langsung kita cobain guys, boom 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 boom. Ini Boboiboy pembuat kekacauan guys ya. Kita coba skill kedua, fire ring. Kita coba guys ya, lempar, boom 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 boom. Gila coy, bakal kena ringnya gitu guys ya, gila coy. Nah itu guys ya, gila bisa kena ringnya gitu coy. Kita coba lempar lagi guys, coba paskan sapi coy, boom, kena coy. Gila guys, keren banget sumpah coy, saya suka banget sih ya sama animasinya guys ya. Fire punch ini gimana guys ya, tangannya berapi-api guys. Wow, boom, gila coy. Kita coba guys ya, pandangannya saya nggak begitu kelihatan coy, mana nih guys. Tahan, boom, gila cuy, boom, mana guys, iya, gitu guys ya, pukulannya keren banget sumpah cuy. Oke, lanjut skill berikutnya, fireball. Ini gimana guys ya, kita coba ganti kamera, kayak gini aja cuy, fireball. Oh bukan cuy, oh yang ini fireball ya, sudah sih kayaknya guys ya, fire punch, fireball itu yang ini cuy. Oke, langsung kita lanjut untuk form berikutnya, let's go. Air guys ya, boom. Untuk skill pertama yaitu ada wave rider, ini kayaknya naik ombak cuy, Boboiboynya naik ombak guys ya, keren banget sih cuy, si Boboiboy naik ombak guys. Untuk skill berikutnya itu ada water ball, kayak gini guys, boom 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 boom. Apakah ngedamage ini guys, saya nggak tahu guys ya. Untuk skill berikutnya yaitu ada water explode target, gimana nih guys? Coba kita turun aja, water explode target ini gimana, saya nggak tahu guys ya. Oke, water slap gimana nih, ya gitu guys ya. Water well ini paus guys ya, ini keren banget sih animasinya guys, kita lihat. Gila guys ya, mengeluarkan paus cuy, paus ombak, paus air kayak gitu guys ya, boom, langsung kena sangingan, nggak ada efek suaranya, jadi ya kayak kaku gitu sih. Oke, dan ya cuma itu aja sih untuk skillnya guys. Langsung kita lanjut untuk perubahan berikutnya, let's go. Perubahan terakhir yaitu ada light atau cahaya guys, langsung kita cobain aja, boom, kita sudah berubah guys ya, jadi Boboiboy cahaya cuy. Oke, kita coba dari skill pertama guys, yaitu ada optical shot cuy, kita cobain aja langsung kayak gini, optical shot. Gila guys ya, keren banget cuy. Untuk yang berikutnya yaitu ada like suit, kita coba guys, like suit ini gimana guys. Iya, wah kayak gitu doang kah, kayak doang sih cuy, gak begitu spesial guys ya. Kita coba yang berikutnya guys, optical suit sama like suit doang sih cuy, ya gak begitu banyak sih guys ya. Oke, cuma dua ini aja sih. Oke, dan ya soalnya sudah selesai guys ya, dan kita jadi normal cuy. Oke ya, dan langsung aja kita cobain untuk para, oh ya guys ya, kita bisa fusion, saya lupa guys ya, hampir lupa cuy. Oke, settingannya kita PS2 dulu, ini tab 1 guys ya kalau nggak salah cuy. Oke, kita coba untuk split jadi dua guys, split duo guys ya. Nah kita coba please dan ice cuy. Oke, dan langsung kita coba infusion guys, keren banget sumpah guys ya. Kita coba fusion, huah, fusion, gila keren banget coy. Boboiboy ini banyak banget guys ya kekuatannya. Kita coba skill pertama guys ya,
Frost and Fire guys, keren banget sumpah coy. Frost and Fire, boom 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 boom, gila coy. Kita coba guys ya, pasin ke ini guys ya, mop ini, boom boom, beku guys ya, efeknya keren banget sumpah coy. Terus skill berikutnya yaitu ada Frost Fire Breath, semburannya guys ya, kita cobain kayak gini kan. Bolt, boom, kayak gitu guys ya. Dan ini attack-nya guys ya, varian ini guys ya. Kita coba ganti kamera aja. Kayak gitu guys, harus kita pasin. Boom. Bisa berputar-putar kalau nggak salah guys. Nah, kita pasin gitu guys ya. Kita tahan kan. Katanya ini varian guys ya. Kita coba lagi. Sudah sih guys. Seharusnya ini yang ini guys. Attack-nya ini bisa berubah-ubah untuk animasinya guys ya. Saya nggak tahu kenapa kok animasinya tetap kayak gitu guys, tetap gini aja guys ya, saya nggak tahu juga. Oke, langsung aja kita lanjut untuk fusion berikutnya. Let's Boy kuasa 2, boom, anjay guys, sudah berubah menjadi Boboy guys ya. Oke, dan kita langsung fusion iya, Glacier. Keren banget animasinya coba guys, saya suka banget guys ya, gila animasinya coy. Untuk skill pertama yaitu ada Force Dirt Tui, langsung aja kita cobain guys ya. Force Dirt Tui, kita ganti ganti pandangan dulu guys. Keren banget sumpah tampilan Boboy Glacier ini guys ya, langsung kita cobain aja. Force Dirt lah, kok gak keluar. Target ini guys kalau gak salah katanya cuy. Oke, hasil lanjut skill berikutnya, Gargantua Ice. Wow, keluar guys, gila Gargantuanya guys, besar banget cuy, gila, keluar guys ya. Dan skill berikutnya ya, Foster cuy, target kadang ngebug gitu guys ya, nggak tahu kenapa kok nggak keluar gitu guys. Kita coba pasin target, kok aneh guys ya, nggak keluar cuy, saya juga nggak tahu guys ya kenapa kok rada-rada error gitu cuy. Oke, dan ya langsung kita lanjut untuk fusion berikutnya dan Halilintar. Boom, Boboy kuasa 2 dan langsung kita fusion guys. Fusion Elemental Fusion Boboy Supra. Wow, keren banget guys ya, Boboy Supranya guys. Modelnya nih sangat modern gitu guys ya, modelnya cuy. Oke, dan ya Supra Sword varian guys ya, keren banget. Us gila coy animasinya guys ya, ada animasi juga cuy. Coba guys, wah, boom boom, teleport gitu guys ya, ngeri banget ya. Oke, coba untuk skill kedua yaitu ada Shift Run skill, mana guys lah. Oke, sudah. Maget, gila guys, stress cuy skillnya cuy, ngebling gila guys ya. Ini skill apaan dah cuy, Supra Ring. Bentar guys ya, aduh ini nggak ke kontrol cuy. Oke, Supra Ring, shotnya ini guys ya, bentar guys ya, ganti pandangan kamera, shot, iya, keren banget sumpah coy, gila guys, bum, cuci, stress guys, keren banget guys sumpah guys, ntar guys, ini coba guys, pandangan depan guys, gila, nggak bisa pandangan depan ternyata cuy, cuci, kita coba terbang guys ya, terbang, lompat dan tembak, keren banget guys ya, gila coy. Stress cuy, sumpah sih ini keren banget sih cuy efeknya guys, sumpah suka banget saya guys ya. Stress cuy, tidak masuk di akal, pokoknya keren banget sih guys ya tampilannya cuy. Oke, dan ya langsung kita cobain sekarang untuk jamnya para teman Boboy guys ya. Dan ya langsung aja kita sekarang cobain untuk jamnya si Feng guys ya, kita berubah jadi Feng berarti guys ya. Oke, dan ya langsung aja kita cobain guys, kayak gini, boom, dan kita cek watch, edit dialog, setting, become car, yes, kita jadi Feng guys ya. Oke, dan untuk skillnya guys, hold to attack, gimana guys, wow, kayak gini guys ya, keluar gitu tangannya guys, keren banget sih ini si Feng cuy. Kita coba guys ya, kayak gini, hup, ini tertangkap ini guys ya, nah ini langsung kena damage cuy. Kita coba skill kedua, kita ganti kamera, kita cobain skill keduanya guys, Shadow Creeper.
ngeluarin creeper guys dan langsung meledak guys ya, jadi keren banget sih cuy. Oke, yang berikutnya itu ada Shadow Iron Golem, kita bisa ngeluarin Shadow Iron Golem. Dan yang berikutnya Shadow Tiger guys ya, harimau bayang pillager. Dan ya bayang emang ada sih kalau burung bayang, sudah sih guys, finger ini kita tahan aja kayak gini, boom terjerat gitu juga yang kena. Oke, dan langsung kita cobain untuk jam teman Boboiboy berikutnya, let's go. Langsungnya kita cobain jamnya ya, langsung kita klik kayak gini, boom, dan langsung kita cek watchnya guys ya. Oke, edit dialog setting, become car, yes, boom, dan kita jadi Yaya guys ya. Untuk skill pertama gravity fly kayak gini guys. Oh, lockdown terus. Oh gitu guys ya. Hah? Oh, kalau melihat atas itu terbang gitu guys ya. Oh, kalau lihat bawah itu turun. Oke oke, paham cuy. Oke, yang berikutnya itu ada gravity brush fly only, harus terbang. Shhh. Gravity blast, wuh, kayak gitu guys ya, keren banget sih cuy. Gila guys ya, bisa ngebas. Dan gravity punch hold to attack, iya boom, kayak gitu guys ya, iya tumbukan guys ya. Oke, saya agak lupa skillnya. Gravity slower ini kayak tekanan gravity gitu guys ya, kayak gini, boom. Kok suaranya mirip Super Saiyan malahan cuy. Oke, gravity ball ini kita bisa angkat-angkat gini guys ya, kita bisa angkat dan kita juga bisa terbang guys ya. Wow, gila, keren banget cuy. Sudah sih guys ya, untuk skillnya langsung kita cobain skillnya ya ya guys ya, let's go. Langsung kita cobain skillnya ya, bam. Dan ya kita cek watch, boom, setting kita become car, yes, boom, kita jadi ya ya guys ya. Oke, untuk skill pertama yaitu ada flash speed run skill, kita klik, cepet banget guys ya, ini kayak poranges apa itu guys ya, slow time guys ya, coba guys, slow time on, ntar guys ya, apakah slow gini, saya nggak tahu guys ya. Oh iya guys ya, slow motion guys semuanya guys, kita coba lihat guys ya. Iya, slow motion sumpah guys. Iya. Boom, boom. Mentalnya guys ya. Wah, sangat slow motion sih cuy emang cuy. Slow time-nya sudah off. Nah, sudah normal guys ya. Kita coba online lagi. Iya, gitu guys ya. Sumpah slow motion sih cuy emang cuy. Kita coba mana guys ya? Apakah emang slow motion guys ya? Kita coba. Boom. Iya guys ya. Wah. The real slow motion guys ya, kita coba skill berikutnya guys, slow motion area. Hah? Gimana nih guys, kita coba guys ya slow motion area. Ini ada areanya kalau ini guys ya, boom, panah juga slow motion guys ya, boom. Ini saya nggak tahu guys ya cara buatnya gimana gitu guys ya, sulit banget sih kayaknya ini. Tausan kick target, kita coba guys. Hah, bisa kah? Harus kita pasin guys ya. Gila, keren banget sih cuy. Oke, nah ini sudah sih guys untuk skillnya guys ya, langsung kita coba ke cara download dan pasang addonnya, let's go. Untuk cara pasang airnya cuma tinggal klik tangan kayak gini, klik ubah nama untuk zipnya dihilangkan guys, kalian klik oke, klik kayak gini, klik gambar panah, kalian klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya. Cukup simpel loh cara pasang airnya, kita tunggu guys test started dan violet guys, karena sudah pasang airnya. BTW imported starter saya kalau nggak salah rusak guys ya. Oke, kadang Minecraft kayak gitu guys ya, saya nggak tahu kenapa kok bisa rusak gitu guys ya. Oke, dan ya kayaknya mungkin cukup benar untuk review dan kali ini. Oh ya, BTW ini kalau misalnya jamnya bisa di crafting, saya kasih craftingnya kayak gini guys ya. Oke, goodbye dan next video, jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dadah, terima kasih guys ya.